yaitu Joko Chandra, Anita Kolopaking, dan Andi Irfan Jaya. Sidang rencananya akan digelar pada pukul 1 siang, menghadirkan Joko Chandra langsung di pengadilan. Sedangkan untuk Anita Kolopaking dan Andi Irfan akan dihadirkan secara virtual. Kasus ini bermula pada bulan September 2019. Pinangki bertemu Rahmat, pengusaha rekan Joko Chandra di Mahakam Jakarta. Dalam pertemuannya dengan Pinangki, Joko Chandra meminta Pinangki mempelajari kasus dan menyusun action plan. Dalam kesepakatan, Joko Chandra memberikan 10 juta dolar Amerika terkait pengurusan fatwa bebas MA. Uang ini akan diserahkan melalui Andi Irfan kepada Pinangki agar tidak terdeteksi oleh kejaksaan. Namun hingga bulan Desember, tidak satupun action plan terlaksana.